Explore-nya jauh-jauh dan padahal deket paling 5 menitan tapi aku belum pernah kesini guys. Ya buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel YouTube Fitri Halan Closer Thailand. Thank you. Aku nanti sekalian bakalan ini ya, unboxing ya hadiah dari Ishi Mobile, karena di sana itu acara gathering sebenarnya nggak banyak, kebetulan acaranya kan lagi ini ya, di luar itu gerimis jadi banyak yang nggak dateng. Nggak taunya kita malah jadi dapat hadiah semuanya, ada yang dapat lampu BTS, ada juga yang dapat voucher, dan aku dapat sosis. Makasih ya. Nanti aku mau sekalian ini deh.
Guys, di saat yang lain liburan dengan temen-temennya, kalau aku cuma izin keluar sebentar. Cantik ya. Mau buka tongsisnya. Halo. Halo guys, lanjut lagi setelah di Daan Park. Sekarang aku sedang berada di mana? Ikonnya Taiwan, yaitu Gedung Yiling guys. Kalian bisa lihat ya. Aku lagi ada di bawahnya. Dan di sini ternyata lebih ramai dari di Panco menurut aku ya. Kalau dibandingkan tahun yang lalu memang Oh, ini ke YouTube. Halo. Guys, sudah mulai gerimis. Makanya aku bawa payung ya. Aku tadi pergi dari jam 2. Jelas gak sih? Jadi aku sebenarnya hari ini gak libur. Cuma aku izin karena barusan ada acara gathering di IC Mobile. Dan kebetulan di sana ada game door prize. Ih, aku gak nyangka banget. Aduh, udah berapa kali ya? Udah berapa kali aku udah dapet kayak gini? Dari arah mana ya biar kayak ini? Seru. Aku emang bukannya nggak suka rame-rame. Aku kalau pergi-pergi kan pengen fokus bikin konten. Kalau sama temen-temen kadang suka pergi kemana-kemana kayak gitu guys. Jadi aku lebih suka fokus bikin konten YouTube. Habis itu udah. Sama yang pastinya bikin challenge-challenge di TikTok. Jangan lupa kalian dukung ya. Aku bakalan ikutan lomba TikTok lagi di Ishi Mobile dan di Kedanyi Itang. Ini seru banget loh. Rame, ini seru banget. Sebenarnya lebih seru dari yang di Pancol. Apa karena kemarin aku gak full ya? Kemarin aku sepertinya gak full sih, karena adek aku tuh udah kecapean. Jadi kalau mau suasana biru, karena ini udah menyambut hari Natal dan tahun baru. Jadi pasti ya, setiap tahun temanya selalu berbeda. Ada di bawah gedung Yiling. Dan sebenarnya itu deket banget ya Allah. Aku nggak tahu kenapa aku udah hampir 2 tahun di sini tapi nggak pernah mampir ke sini. Karena aku kalau libur mikirnya mendingan sekalian jauh gitu. Ini basah. Tapi ada untungnya juga aku bawa payung. Udah mulai ini walaupun ribet ya, sekalian kalian bisa bayangin gak sih ribetnya aku, ribet banget. Tadinya sudah ada rencana mau pergi sama yang
kemarin juara 1 di Golkar, kalian tahu kan? Nah, kebetulan dia hari ini ulang tahun dan katanya udah ada janji sama temen-temen. Jadi, gak apa-apa deh, aku juga sekalian sih ya. Karena menghadiri acara gathering TikTok dari Ishi Mobile. Dan kebetulan aku udah izin dari jam 2. Aku bilangnya main ke rumah kakak aku loh, guys. Ini belum kemana-mana ya, ini masih di bawah. Kalau kita lihat, ini masih di bawah. Lihat deh, itu gedungnya, gedung guling ini, dan aku masih di posisi bawah, guys. Kalian bisa lihat. Aku tadinya mau buka tuh tongsisnya, nggak usah kali ya. Coba aja. Kenapa aku bela-belain keluar? Karena kebetulan aku mau ikutan lomba TikTok lagi. Jadi kalian harus dukung ya. Kalian yang udah dukung aku bakalan kasih reward. Apa rewardnya? Untuk tahun ini aku nggak tahu apa bentuk barang, mini goal atau tetap kalian pengen pulsa, saldo. Kalian komen ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, guys, jangan lupa pokoknya kalian terus ikuti vlog aku kemanapun. Aku bakalan kasih tahu kalian tentang wisata atau tempat-tempat Taiwan yang sangat seru banget. Karena Taiwan itu apa ya? Lampu ya, surganya lampu. Halo, sekarang kembali diguyur hujan. Dari tadi, duh, ini aku kayaknya aku mau langsung nyopet, guys. Halo semuanya, guys, kita lanjut lagi dan sekarang posisinya kembali hujan. Tapi ada untungnya juga ya, walau sempet ribet nih bawa-bawa payung, gak taunya kalau hujan kayak gini kan emang ada manfaatnya. Ayo, aku bakalan ajak kalian kesini, aku belum sempet kemana-mana, guys. Tapi masalahnya aku udah izin dari jam 2. Udah izin dari jam 2. Gak terlalu gede sih, gak usah cepat kali ya. Gak usah pakai payung. Ya ampun, lihat deh masker aku pada turun ke bawah. Jadi saya yang kayak gimana gitu. Dari tadi kelihatan tuh ya rambut aku. Ini rambut aku ada yang keluar, guys. Tuh kalau dari sebelah situ agak gelap, tapi kalau dari arah sini cakep. Banget di sini, guys. Setelah perjalanan dari siang sampai sekarang, akhirnya aku harus pulang. Thank you. Oke, aku makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Pokoknya jangan lupa selalu ikuti terus ya, kemanapun vlog saya Salam sukses, salam dari youtuber pemula, aku juga masih belajar, guys. Pokoknya kalian tetap semangat, nggak harus punya kamera digital atau yang keren, tapi juga bisa kok. So, tetap semangat semuanya. Aku kalau pakai ini, sorry.
Mau ke situ. Yuk, terus aku mau pulang. Ayo. Naik itu aja. Sampe mau ke situ enggak? Mau video ke situ foto enggak? Soalnya aku gimana ya? Rada. dari belakang aja. Guys. Itu saya di sana, saya. Di sana yuk. Aku biarin lah payung sana itu enggak gede kok. Taruh di situ aja. Enggak apa-apa itu ada. Aku juga taruh di situ, enggak apa-apa. Tadi kita sudah muter-muter lumayan lama, bikin vlognya juga lumayan ya, udah bikin video TikTok, udah bikin video YouTube di lampu yang warna orange. Sekarang kita terang-terangan dulu nih. Apa toh? boleh. Ke sana yuk, yang tangan itu yuk. Udah malam soalnya. Aku udah lama perginya. ketemu teman baru lagi. Jadi setiap perjalanan aku walaupun pergi sendiri selalu ketemu orang-orang baru. Di sini, Cek. Di sini. Gelap enggak di sini, Cek? Apa di sana yang terangnya, Cek? Iya. Iya. Samen, namanya siapa? Aku Jenny. Mbak Jenny. Oh, guys, apa? Turun di mana? Ini ya. Di sini ya. Kalau kita kan tadi dari bawah. Bisa aja sih. Itu 4 langsung ya. Iya. Aku ya nanti keluarnya berarti arah 3 di sana biar cepet. Cuma bedanya aku nanti bakalan jalan lagi. Aduh, keburu enggak ya? Sampai beda jalur sih. Dari ini jalan maksudnya. Iya, dari J-in-nya. Guys. Ini cerah banget ya. Oke, sekarang aku mau pulang karena sebenarnya enggak ada rencana juga ke Ilingi. Tadi kebetulan mau sekalian, jadi ya udah sekalian lewat. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Guys, udah beres nih vlognya. Makasih ya. Kita gak ada rencana libur. Cuma penting-penting okay. Ada tongsis. Ada tongsis tapi gak dipake. Jadinya ya, jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa subscribe Fitri Heaven. Sekarang waktunya pulang. Udah cukup ya jalan-jalan hari ini. Gak usah izin libur. Kakiku pegel. Ada ketemu saudara lagi nih, Mbak Ida nih namanya. Dari Jawa Timur ya, Mbak. Benar. Soalnya aku pakai rok jadi hati-hati. Makasih untuk hari ini. Pokoknya aku ucapin makasih banget buat Ishi Mobile. Ditunggu ya challenge-nya aku. Dan kalian jangan lupa selalu dukung. Halo Mbak Jenny. Makasih ya udah nemenin ya. Semoga kita nanti ketemu lagi. Nanti bisa lihat di YouTube aku ya. Jadi kita beda ini ya. Oh,
back a year ago.